Hai semua, di video ini aku bakal membahas bagaimana cara membuat 3D tracking foto dengan menggunakan aplikasi Canon Master dan PixArt. Metode ini sangat cocok digunakan jika kamu mempunyai sebuah video dengan pergerakan kamera maju atau mundur. Sebagai contoh, di sini aku menggunakan bantuan gimbal dan tanpa gimbal atau stabilizer bawaan kamera untuk mendapatkan hasil yang stabil. Oke, dan langsung saja pertama-tama kita buka aplikasi PixArt. Kemudian klik tombol plus di tengah, lalu scroll ke bawah dan pilih di bagian color background. Setelah itu kita scroll ke kanan dan klik color picker. Dan kita gunakan warna hijau sebagai green screen. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu tools atau alat, lalu pilih crop. Di sini kita crop menjadi 16:9. Selanjutnya kita masuk ke menu add photo atau tambahkan foto. Lalu pilih foto-fotomu yang akan ditambahkan ke dalam video nanti. Sebagai contoh, di sini aku ingin menambahkan 4 foto saja. Kemudian aku bakalan nempatin foto ini secara acak. Ya, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan menambahkan frame. Jadi kita masuk ke border, kemudian atur luar menjadi 0, sedangkan di bagian dalam menjadi sekitar 7. Kemudian aku ingin menambahkan efek kertas, jadi kita masuk ke menu efek. Kemudian kita pilih di bagian paper. Setelah itu aku bakalan pilih efek stenciler 4. Dan lakukan hal yang sama untuk foto lainnya. Jika semuanya sudah selesai, klik centang. Setelah itu, kita simpan foto ini ke galeri. Jika sudah berhasil disimpan, kemudian kita buka aplikasi Canon Master. Selanjutnya, kita klik tombol plus untuk membuat project baru. Lalu pilih aspek rasio 16:9. Kemudian pilih foto barusan yang kita edit di PixArt. Pergerakan kamera pada videoku adalah track in. Dan aku ingin membuat gambar ini seolah-olah bergerak ke dalam. Jadi, kita masuk ke pan and zoom. Kita biarkan start position menjadi normal. Sedangkan untuk end position, kita zoom hingga seperti ini. Sebaliknya, jika pergerakan kameramu adalah track out, jadi yang kita zoom adalah start position. Dan jadi hasilnya seperti ini. Loh bang, kenapa kita gak langsung saja masukin video, terus kita gerakin pakai keyframe? Nah, setelah aku mencobanya, ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi, karena pergerakannya tidak semulus dengan cara ini. Kemudian kita akan mengatur kecepatan gerak foto ini. Jadi, kita masuk ke layer, dan pilih media. Dan pilih videomu yang akan dijadiin background. Setelah itu kita perbesar hingga full layar dan turunkan opacity menjadi sekitar 50%. Oke, mari kita play. Nah, jika kamu lihat, pergerakan foto tersebut terlihat lambat atau tidak sesuai dengan pergerakan backgroundnya. Jadi kita bisa percepat gerakan foto tersebut di timeline. Di sini aku mencoba menjadi sekitar 3 detik.
Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita hapus layernya. Nah, pas waktu foto tersebut mendekat, aku ingin nambahin efek blur biar seolah-olah ini tidak fokus seperti pada lensa umumnya. Jadi, kita masuk ke layer dan pilih efek. Dan kita gunakan efek mosaic blur. Dan kita tempatkan pada foto terdekat terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke settings dan di sini aku ingin menurunkan strength menjadi sekitar 2. Dan di sini aku juga menambahkan animasi masuk menjadi fade. Setelah itu duplicate dan tempatkan di bagian lainnya. Dan jika selesai, lalu kita export video ini ke galeri. Dan jika berhasil disimpan, kemudian kita kembali ke menu awal. Kemudian klik tombol plus untuk membuat project baru. Dan pilih aspek rasio 16:9 juga. Lalu pilih videomu yang akan dijadiin background. Setelah itu kita masuk ke layer dan pilih media. Kemudian pilih video barusan yang kita export. Lalu kita perbesar hingga full layar seperti ini. Selanjutnya kita akan menghapus pada layar hijaunya. Jadi kita masuk ke chroma key. Lalu aktifkan dan pastikan key color adalah warna hijau. Untuk mendapatkan hasil yang lebih detail, kamu bisa mengubah di bagian foreground dan background ini. Aku mengatur kunci background menjadi sekitar 55%, sedangkan untuk foreground menjadi sekitar 30%. Background menjadi 60% aja. Oke, nice. Dan jadi hasilnya seperti ini. Jadi begitulah cara membuat 3D tracking foto dengan menggunakan aplikasi KineMaster dan PiecArt. Sebenarnya ini lumayan rumit karena fitur pada aplikasi ini masih terbatas. Jadi kita manfaatkan seadanya aja. Dan langkah terakhir, kamu bisa export video ini ke galeri atau kamu bisa kembangkan lagi untuk dijadiin video apapun. Jadi begitulah tutorialnya. Terima kasih banyak udah nonton. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Jangan lupa follow Instagramku. And see you again in the next video.